Pencemaran alam sekarang ni makin menjadi-jadi. Aku harus lakukan apa yang sepatutnya. Apa kata trash challenge? Kami daripada UMP, berarti UMP nak tanya soalan pasal komuniti dekat sini. Biasanya dekat sini pengunjung time bila ramai? Lebih macam 5. Itu biasanya yang buang sampah dekat sini ke? Agak-agak yang selalu buang sampah dekat sini. Tempat tengah. Tempat tengah yang lebih sering singgah. Pernah sebelum ni NGO datang tolong kemahkan tempat ni kenapa? Dia sendiri sini badan NGO. Okey. Hari minggu dia keluar lagi. Kalau dia bilang cuci rumah. Oh, cuci rumah memang. Masih tu lah sampah banyak. Help us keep the beach clean. Ni sekarang ni kita tengah bantu ni. Bagi pantai kita bersih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita bersama saya di sesi soal sesi soal jawab sama penduduk-penduduk di Pantai Air Leleh. Okey, sekarang saya bersama cik. Bagaimana cik ni bertugas di Pantai Air Leleh ni? Jadi cik, saya nak tanya beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama, bilakah sampah-sampah ni mula melebok di Pantai Air Leleh? Selepas acara penanam pokok baru-baru ni, acara baru-baru ni ada penanam pokok. Okay, so daripada acara penanam pokok tu ramai ada yang datang. Siapakah yang tanggungjawab yang datang membawa sampah begitu saja? Itu yang tanggungjawab sebenarnya atas ni, jadi kalau kita berfikiran matang, di sini ada tong sampah, kita buang tong sampah. Buang sampah dari tong sampah itu. Jadi yang ada yang pengunjung datang-datang, yang belajar tinggi-tinggi, buang sampah rata-rata. Soalan yang terakhir bagi saya tu, ada tak NGO-NGO yang datang ke Pantai Leleh untuk membersihkan pantai? Ada juga. Dari GMP Pekan dengan GMP Gambar. Lepas tu IKM.
macam tak nak. Okey, tak apa. Terima kasih Cik. Kami sebenarnya pun datang dari Melayu. Okey, Pekan. Membersihkan kawasan pantai. Jauh dulu. Okey. Sekali bersih. Terima kasih.